Eh, jangan deh, miring. Ya, halo guys, kembali lagi dengan Paling Mimpi. Kali ini aku mau kasih tahu gimana cara membuat kode QR. Sebenarnya semua orang juga bisa sih membuat kode QR, tapi rata-rata orang kan tidak mengerti cara membuat kode QR. Ini sebenarnya tutorial lama. Oke, terus kita ketik QR generator yang ini ya. Generator, kita yang pencet generator. Sumpah nyamuk ini sungguh mengganggu. Nih, kita cari yang ini nih, barcode generator dari AEUEU mungkin. Nah, kita install dulu. Ini cuman ukurannya cuman 1,1 megabyte. Ya kan? Nih, seperti ini, kita download aja. Tadi cuma review, kita download dulu. Gua mau data dulu, bosan. Termasuk gua juga bosan di rumah aja. Anjing, gua malah pencet. Weh, jangan lupa untuk nonton video gua yang terbaru. Dan juga jangan lupa untuk nonton video gua yang kemarin gua upload. Dan udah ya, gua tunggu dulu sampai selesai ngedownload ini. Nah, seperti ini. Oh, kita buka. Nah, ini kita pipis. Nah, ini kan ada dua mode, ada scan atau kayak pindai-pindai gitu kode QR-nya atau membuat kode. Oke, kita buat kode. Nah, QR kode. Ini ada banyak kodenya ya. Ada tipenya banyak. Kan kita lagi membahas tentang QR, QR kode. Oke, kita klik. Nah, di sini ada banyak tipe, ada yang teks, SMS, email, nomor telepon, SMS. Anjir. Event ini loh. Bahkan kita bisa membuat kategori Wi-Fi. Wow. Wi-Fi gratis ini lumayan. Oke, kita misalnya kita membuat URL. Oke, ini. Ini kode deskripsi sebenarnya enggak apa-apa, enggak usah. Nah, label juga terserah, enggak usah, enggak apa-apa. Kalau gua mau pakai label ya, pakai label aja. Klik oke. Nah, jadi seperti ini. Nah. Lalu kita bisa simpan, bagikan, edit, bagi simpan, bagikan dan hapus. Nah, misalnya kita bagikan. Ini kita ubah dulu size normal aja ya, terus warnanya ya biasa aja. Ini kita share. Kita kirim ke ini WhatsApp. Ke saya. Dan jadi wow, jangan lupa subscribe juga ya. Sekian tutorial dari saya, terima kasih.